proyek food estate akan dilanjut gak, Kang? Cocok jadi terakhir ini, Kang. Proyeknya siapa ini ya? Aduh. Tanyanya kok nyenggol-nyenggol. Jangan dimulai dulu ya timernya, saya mikir sebentar. Gini, teman-teman. Jadi, kenapa kok kami lebih cenderung pada project atau program of kontrak farming? Para petani itu sudah bertani lintas generasi, oke? Lalu negara punya uang sekarang untuk membangun pertanian. Nah, yang sudah bekerja di pertanian begitu lama malah tidak terima uang negara. Lalu negara bikin tempat baru, mengundang perusahaan untuk membangun pusat-pusat kegiatan pertanian. Menurut saya, sayang-sayang, uang itu lebih baik dipakai untuk program-program pertanian sehingga petani-petani itu bisa bertani dengan baik, dibantu pupuknya, dibantu penyuluhannya, dibantu airnya lewat uang yang sama. Lalu produknya dibuat kontrak untuk kita beli. Dan Jakarta sudah mengerjakan itu. Jakarta sudah mengerjakan dengan berbagai wilayah di Indonesia kontrak farming. Kami kontrak beli 5 tahun. Petaninya tenang karena akan dibeli 5 tahun. Kami juga tenang karena ada pasokan beras 5 tahun. Dan apa yang terjadi? Petani bekerja dengan tenang, produksinya bagus, jumlahnya bagus. Dan kita tidak menterlantarkan petani hanya karena kita ingin ada perusahaan yang bisa membangun food estate. Gitu kira-kira jawabnya. Jadi... Iya. Jadi kan jadi dilanjut enggak, Pak? Apa? Jadi dilanjut enggak, Pak? Yang mana tuh? Food estate-nya. Kita ingin kontrak farming. Iya, kan ingin uangnya sama gitu loh. Sekarang saya pikir ada uang nih. Sekian T. Kenapa uang itu dikasihin ke perusahaan untuk bikin di tempat baru? Lah kita punya ratusan ribu hektar di seluruh Indonesia. Bayangkan kalau mereka kita beli produknya. Hidup mereka tenang, pertaniannya tumbuh. Dan kita, kekuatan Indonesia adalah justru pada petani tradisional. Itu jangan dimatikan. Itu yang harus dibangun. Alhamdulillah, saya secara pribadi dan mungkin mewakili hati dari para kelompok tani dan petani ya. Kita menyampaikan apa yang selama ini menjadi keluhan petani selama ini. Mudah-mudahan nanti ke depan ketika Pak Anies Baswedan dilantik menjadi presiden, kita perlukan ada perubahan. Calon Presiden nomor urut 1, Anies Baswedan mengatakan, kontrak farming atau pertanian kontrak dipilih karena lebih menghargai petani yang sudah lama bekerja memproduksi pangan. Anies berencana mengganti program food estate yang digagas pemerintahan Presiden Jokowi dengan pertanian kontrak jika terpilih menjadi presiden pada Pilpres 2024. Jadi yang disebut sebagai pertanian kontrak itu, mereka tetap berusaha di wilayah mereka dan pemerintah justru memberi intensifikasi atas aktivitas pertanian. Ia mengatakan, kontrak pertanian bisa memberikan kepastian pasar bagi petani lewat kerjasama kemitraan dengan badan usaha, baik milik daerah maupun negara, bisa juga dari swasta. Tugas pemerintah menyiapkan regulasi agar produk pertanian bisa langsung diserap badan usaha dengan harga yang memberikan kesejahteraan petani, sekaligus memasang harga terjangkau untuk para konsumen. Ia melihat cara seperti itu akan lebih adil, karena mereka yang selama ini berpuluh-puluh tahun memang memproduksi pertanian. Beda dari food estate, menurut Anies, kebijakan lumbung pangan ini akan meninggalkan kelompok tani. Wilayah pertanian kita itu tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Petani-petani kita sudah melakukan kegiatan pertanian lintas generasi. Mereka tidak boleh ditinggalkan. Justru kita harus hadir melakukan intensifikasi atas aktivitas pertanian mereka. Karena itu pendekatan yang kami mau lakukan adalah pendekatan yang sudah dikerjakan selama ini di Jakarta. Pemprov DKI Jakarta membuat kontrak dengan Gapoktan di berbagai wilayah. Lalu para petani-petani yang tergabung di Gapoktan, tergabung di koperasi-koperasi, memiliki kepastian bahwa kami akan membeli selama 5 tahun dengan ada kesepakatan range harganya. Bagi kami, kami ada kesepakatan kepastian supply, bagi mereka ada kepastian yang akan membeli. DKI Jakarta bukan membeli sebuah lahan besar lalu membuat food estate untuk Jakarta, tapi tidak, yang kami lakukan justru mengajak petani-petani yang ada diperkuat. Apa yang terjadi ketika mereka punya kontrak farming? Mereka bisa mendapatkan kredit untuk mekanisasi pertanian. Mereka
melakukan produksi pertanian secara kolektif. Karena mereka punya kepastian siapa yang akan membeli hasil taninya. Jadi kami melihat petani-petani di Indonesia harus dibantu untuk jadi berdaya. Bukan ditinggalkan, dan kita membangun sebuah sentral pertanian baru yang justru berbasis korporasi. Yang mengerjakanlah korporasi-korporasi dari Jakarta. Yang merekrut tenaga-tenaga, ya juga tenaga-tenaga rekrutmennya di sini. Jadi, sementara petani-petani yang ada di seluruh wilayah Indonesia, justru mereka tidak mendapatkan fokus perhatian. Jadi kami ingin petani-petani di seluruh wilayah Indonesia mendapatkan perhatian, koperasi-koperasi diperkuat, kontrak farming dikerjakan, sehingga mereka punya kepastian pembeli, dan pemerintah membantu untuk pertanian tradisional ini mengalami modernisasi, mengalami efisiensi. Food Estate akan mengubah sentra produksi pangan yang berada di tengah-tengah kelompok tani ke tempat baru yang dikelola oleh korporasi. Kalau melakukan food estate, maka dana justru diberikan ke tempat baru, ke tempat yang diberikan ke korporasi. Padahal dana yang sama kalau diberikan untuk kontrak farming, maka yang menerima adalah rakyat yang selama ini bekerja senyatanya memproduksi. Jadi itulah kenapa Anies memilih melakukan kontrak farming, supaya anggaran negara bukan malah dibuat ke tempat yang baru, tapi justru memberikan kepada mereka yang selama ini sudah kerja untuk profesi pertanian. Untuk diketahui, memang food estate era Jokowi gagal total. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono, ia pernah mengatakan pembangunan food estate di Kalteng terpaksa dihentikan. Kalau alasannya tidak ada orang, dulu perencanaannya bagaimana? Ujuk-ujuk Menteri PUPR bilang begitu. Ini serius atau gimana? Dalam rapat kerja dengan Komisi 5 DPR Jakarta, Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono mengakui proyek food estate di Kalteng sudah bisa ditanami, namun terpaksa di stop. Lahannya 43 ribu hektar sudah siap ditanami padi dan tanaman pangan lainnya, termasuk singkong. Karena tidak ada orang, akhirnya proyek tersebut di stop. Greenpeace mengatakan membagi program food estate mangkrak sehingga menyebabkan rusaknya lingkungan di sekitar lokasi, khususnya Kalteng dan Papua. Kira-kira hutan alam yang luasnya 7 ribuan hektar yang sudah dibabat habis untuk program food estate Kementerian Pertahanan ini, siapa yang akan melakukan restorasi dan pemulihan? Sementara masyarakat di desa-desa yang berada di hilir sejak area tersebut dibuka mengalami kebanjiran yang berulang-ulang. Greenpeace juga merilis laporan studi kasus yang terjadi di dua wilayah tersebut pada 10 November 2022. Hasilnya bukan food estate, namun kerusakan hutan dan lahan gambut. Alat-alat berat menjadi rongsokan, menjadi tempat tumbuhnya belukar. Kira-kira berapa duit negara yang habis untuk program yang tidak berfaedah? Program food estate atau lumbung pangan dimaksudkan untuk mengatasi masalah, namun dijawab dengan masalah.